Halo, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Indonesia Edu Webinar. Malam hari ini kita kembali berkolaborasi, kita kembali belajar bareng dengan tim dari Telusuri dan dari salah seorang kakak ganteng kita dari Lindungi Hutan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang rahasia hutan mangrove. Tuh, ada apa aja ya di hutan mangrove itu? Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Seperti sesi-sesi sebelumnya yang kita bisa dapat pengetahuan baru, wawasan baru. Nah, malam hari ini, kalau kemarin kita udah ngupek-ngupek, kita udah buka-buka pengetahuan baru tentang laut. Nah, malam hari ini kita nggak jauh-jauh dari laut, tapi masih di pinggir pantai. Ini biasanya mangrove ini di pinggir pantai. Nah, kita akan belajar bersama ada apa aja sih di hutan mangrove itu. Oke. Oh. Nah, Indonesia Edu Webinar. Nah, teman-teman yang baru pertama kali gabung pada malam hari ini, nah, diketahui bahwa Indonesia Edu Webinar bersama Revo ini adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo Indonesia, dan Google Educator Group Indonesia. Oke. Boleh di next, Kak Rita. Kegiatan malam hari ini berkolaborasi dengan banyak teman-teman dari berbagai macam organisasi yang bisa teman-teman lihat logonya di sini. Oke, dan juga didukung oleh teman-teman selanjutnya, next. Dan banyak organisasi lain yang juga dengan murah hati membagikan informasi tentang kegiatan ini hingga sampai kepada teman-teman malam hari ini. Jadi teman-teman yang malam hari ini nanti selama sesi punya pertanyaan, punya sesuatu yang ditanyakan, silakan langsung ketik aja di live chat, lalu silakan dibagi link webinar pada malam hari ini. Yuk, terus jangan lupa tonton kembali playlist dan rekaman sesi webinar yang kemarin-kemarin di YouTube @revo_indonesia. Lalu ajukan pertanyaan Anda dan bagikan cerita Bapak Ibu sekalian di grup Facebook kami di bit.ly/strategi masa depan baru. Nah, kalau teman-teman ngerasa sesi Indonesia Edu Webinar ini membawa manfaat, membawa inspirasi, silakan jangan lupa mention kami di Instagram @revo_indonesia, dan juga jangan lupa selalu cek update kegiatan terbaru kami di website Guru Berbagi di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, Kak Rita. Sudah? Oke, ya. Gak perlu lama-lama, sekarang akan saya perkenalkan tim kita pada malam hari ini. Selamat malam, Kak Ben. Halo, selamat malam semuanya. Nah, oke, silakan Kak Ben. Boleh ke slide-nya, Mas Ben? Oke. Oke. Oke, ya silakan Mas Kak Ben. Oke, terima kasih sebelumnya untuk tim dari Revo, Mbak Rita dan Mas Ardi, kemudian dari Telusuri, Mbak Maoren yang bisa menghadirkan saya di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang menyimak webinar kali ini, saya akan berbicara tentang hutan mangrove
dengan tema mengupas rahasia hutan mangrove. Semoga sih apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semuanya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Ben, pasti bukan nama sebenarnya, nama saya Miftah Robani, biasa dipanggil Ben. Kuliah di komputer, S1 Teknik Informatika, S2 Sistem Informasi, kemudian sekarang dan kayaknya bakal masih lama kerja di startup, namanya Lindungi Hutan, dan yang paling penting saya bukan aktivis, jadi tolong banget jangan tanya-tanyakan atau perdebatkan isu-isu aktivisme ke saya. Saya lebih ke orang yang melihat sisi-sisi lain antara lingkungan, antara manusia, dan antara gimana agar sustain dengan bisnis. Jadi startup saya namanya Lindungi Hutan, itu fokusnya bagaimana agar mempertemukan orang-orang yang di perkotaan dengan orang-orang yang di lokasi hutan, sekitar hutan, komunitas sekitar hutan, sehingga mereka dapat terbantu, tersupport, dapat exposure yang cukup dari orang-orang di luar sana. Itu sih kurang lebih dari saya. Ini kegiatan bukan sehari-hari sih, sering kegiatan kami di lapangan. Ini foto nggak ada sebulanan yang lalu, masih era pandemi, kita gimana agar tetap bisa ikut melakukan penanaman. Jadi aktivitas utama yang lindung kita ya kebanyakan di penanaman. Kita galang dana, orang bisa donasi bibit, kemudian orang bisa lakukan penanaman. Nanti pun kalau era pandemi gini, kita lebih kayak yang operasionalkan kita, yang di lapangan itu kita secara langsung ini kemarin yang di salah satu daerah yang nantinya bakal jadi cerita di paruh kedua dari sesi ini. Kemudian salah satu cerita saya udah di Lindungi Hutan 3,5 tahun, ini mau Desember ini 4 tahun, dari awalnya marketing ke sekarang jadi CEO-nya. Kemudian salah satu cerita saya selama perjalanan dulu ngikutin penanaman segala macam ini, jadi marketing, nawarin orang agar kontribusi ke hutan segala macam. Salah satu pengalaman saya adalah jaga stand ini di salah satu kampus, di kampus negeri di salah satu kota. Saya jaga stand, kemudian memperkenalkan, yuk teman-teman jagain hutan, kita punya proyek penanaman mangrove segala macam. Kemudian datang bapak-bapak yang lumayan banyak, ternyata well educated. Kemudian saya ditanya, memangnya yang dibantu daerah mana, mas? Oh, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Kemudian memangnya mangrove-nya jenis apa? Kemudian saya baru, mangrove itu ada jenisnya ya, padahal saya jualan bagaimana agar orang itu tertarik agar kontribusi hutan, tapi memang pengetahuan saya tentang hutan masih minim sekali sih, karena saya lebih operating ke bisnisnya gitu. Makanya saya bikin disclaimer di awal ini sebelum sesinya semakin panjang, mungkin ada yang salah yang dari yang saya sampaikan, kalau ada yang mau kritik atau saran sangat dipersilakan dan saya sangat menerima. Kemudian kalau ingin validasi, pakailah cara yang paling hebat abad ini, namanya googling. Jadi pastikan informasi yang kita terima benar-benar benar gitu sih. Oke, kita mulai materinya. Jadi ini kerjaan saya pada umumnya, saya membawa orang-orang dari perkotaan menuju pesisir, misalnya kalau untuk mangrove atau kalau di pegunungan untuk pohon-pohon konservasi. Jadi bagaimana agar orang terlibat ke penanaman secara langsung. Nah, secara langsungnya memang dalam artian orang bisa datang kalau kondisinya normal ya, atau kalau sekarang atau yang kita pengen bawa sih orang di tengah kerepotannya, kesibukannya, orang tetap bisa kontribut ke hutan dengan cara akses ke platform kami. Kemudian ini salah satu, karena kita malam ini ngomongin mangrove gitu ya, pertanyaannya adalah sering banget orang ngenyamain antara bakau dan mangrove, mangrove ya. Jadi selalu kayak bakau atau mangrove gitu. Ini salah satu postingan di Instagram Lindungi Hutan, bagi teman-teman silahkan follow gitu. Ada salah satu post yang ingin saya sampaikan antara bakau sama mangrove ini. Sebenarnya apakah bakau sama mangrove ini sama? Jawabannya adalah kalau mangrove itu adalah salah satu definisi yang bisa dipakai adalah varietas komunitas tanaman atau semak yang tumbuh di kawasan yang terkena pasang surut air laut. Jadi memang letaknya di pesisir dengan zona yang macam-macam, tapi memang salinitasnya atau dengan air yang asin itu mereka kuat atau bisa bertahan gitu. Jadi mangrove itu lebih ke banyak atau kawasannya atau komunitasnya dengan jumlah yang banyak gitu. Sedangkan kalau bakau itu sebenarnya sebutan untuk kayak terjemah atau pemakaian kata ganti untuk jenis dari salah satu jenis dari rhizophora. Jadi rhizophora itu sendiri adalah jenis dari mangrove. Jadi kalau bisa disebut bakau, kalau ini makanya konklusinya mangrove itu tidak sama dengan bakau, karena Avicennia marina itu mangrove tapi bukan bakau. Tapi sebaliknya kalau bakau itu pasti mangrove. Jadi misalnya bakau jenisnya rhizophora itu adalah
jenis dari mangrove. Artinya kalau mau teman-teman, kalau mau kebalik ke cerita awal saya tadi ketika Jagastan, sebenarnya mangrove ini adalah kawasan ya. Jadi bukan cuma satu jenis tanaman saja, bukan satu jenis pohonnya, tapi benar-benar kumpulan atau satu ekosistem yang ada di pesisir gitu sih. Itu yang garis besarnya. Kemudian kita ke fakta-fakta menarik tentang hutan mangrove ya, baik di Indonesia ataupun di dunia. Yang pertama memang luasan mangrove ini termasuk luas ya di seluruh dunia gitu. Indonesia masuk dengan 4 negara lain sebagai pemilik hutan mangrove terluas gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu 25 persenan itu mangrove yang ada di dunia itu ada di Indonesia gitu. Kemudian kalau ngomongin tentang apa jenisnya, Indonesia itu ragamnya salah satu yang paling banyak dengan tingkat di dalamnya atau segala macam jenisnya itu sangat ditemui di banyak tempat. Dan salah satu faktanya tentang mangrove juga banyak banget jenis yang kayak satu tempat dengan tempat yang lain itu nggak bisa saling tukar gitu. Kadang-kadang satu tempat itu merasakan di misalnya ada pembibitan di satu tempat, ketika kita pindah ke tempat yang lain itu nggak bisa tumbuh dengan sempurna gitu, karena memang mereka punya daya adaptasi terhadap tempatnya itu masing-masing berbeda. Kemudian salah satu fakta pentingnya tentang mangrove juga adalah mangrove itu ini adalah menurut salah satu riset memiliki cadangan karbon 5 kali lebih besar daripada cadangan karbon di hutan yang lain atau hutan di pegunungan gitu ya. Karena di mangrove ini bisa kayak dari atas sampai bawah sampai lumpurnya itu semua menyimpan karbon yang lebih besar gitu sih. Kemudian salah satu yang penting juga mangrove ini juga ketika hutannya semakin lebat itu makin banyak keanekaragaman hayatinya. Beberapa yang ada ini kalau kadang ada orang nyebutnya ini ikan glodok. Jadi kalau kita melakukan susur naik perahu gini misalnya, itu kadang kalau kita nggak percaya ikan itu bisa manjat pohon, ini ikan yang bisa manjat pohon nih, ada tangannya gitu sih. Jadi kita kadang nyebutnya ikan glodok gitu, ini salah satu gitu. Selain ya ada kayak biawak, segala macam, kalau di daratan ikan pastilah kemudian yang bertelur di dalam itu banyak banget. Kemudian di atas ada bango, ada burung-burung, segala macam. Jadi memang jadi salah satu tempat ekosistem yang baik banget bagi hewan di sekitar gitu. Nantinya bukan cuma hewan sih yang bakal jadi cerita ini yang pada umumnya gitu. Kemudian yang salah satu hal yang bisa diolah juga dari mangrove itu sebenarnya banyak banget sih. Mulai dari keripik, peyek, kemudian dodol, kemudian sirup, kemudian kopi, kemudian tepung, segala macam. Walaupun ya sekali lagi ini kayak tempelan aja. Mungkin kalau teman-teman ngecobain bahan-bahan ini kayak dan rasanya kayak biasa aja. Karena memang ya secara umum pengolahannya melalui banyak fase ya, sehingga mungkin nggak ada rasa khasnya. Tapi memang untuk membuat ini jadi kelas industri memang lagi masih PR sih. Di beberapa partner yang kita temui memang masih banyak case-case yang lain sih, karena proses produknya memang nggak mudah gitu. Kemudian yang jadi potensial juga hari ini itu dari mangrove yang semakin asri itu adalah jadi ekowisata gitu. Jadi beberapa tempat udah benar-benar adaptasi sehingga orang bisa datang ke sana, kemudian bisa belajar tentang mangrove, fungsinya, jadi orang bisa berkunjung secara langsung, ngajakin keluarganya, kemudian bisa jadi pendapatan sehingga tempat ini bisa dikelola lebih baik lagi, jadi sumber pemasukan mereka. Itu sih yang jadi beberapa isu tentang mangrove yang ada di sekitar pesisir ya, jadi salah satu kawasan yang benar-benar ekosistem menjaga. Lah, yang saya mau bicarakan pada sore atau petang hari ini itu tentang ini, cerita ini. Ini saya ya, masih sama ya, waktu itu masih perutnya rada lumayan besar gitu, karena kaosnya kekecilan sih, bukan karena saya perutnya besar. Ini salah satu tempat, ini di Tanjung Mas, ini salah satu tempat pertama kali saya terlibat di Lindungi Hutan, jadi saya gabung jadi tim terakhirnya Lindungi Hutan, waktu itu jadi tim foundernya. Ini lokasinya ada di Tanjung Mas, saya Tempo.co pernah ngambil gambar di sini. Ada bapak pakai peci, pakai koko, pakai sarung di atas nisan ini, kemudian nangis gitu, terus Tempo ngangkatnya jadi ziarah basah gitu. Jadi memang air lautnya itu lebih tinggi ketimbang makam yang ada. Ini di daerah Semarang ya. Kemudian di daerah sinilah yang membuat saya, masa ya kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk hal yang seperti ini gitu. Sedangkan
orang di sini ada komunitas yang menjual bibit mangrove segala macam, masa kita nggak bisa bantu? Akhirnya saya join dan sampai hari ini 3,5 tahunan join di lindung hutan gitu sih. Ini salah satu fenomena. Makanya ketika mangrove ini saya pernah nanam di sini, fotonya harusnya tak lampirin juga. Pohon yang kami tanam 2016 lalu itu udah segede ini sekarang. Dulu, awalnya memang kecil segini ya. Sekarang udah yang gede segini itu. Terus saya tag gambar di sini di depan nisan-nisan ini ngomong sesuatu yang belum pernah saya omongkan sebelumnya. Ternyata apa yang kita lakukan, nanam mangrove, bakal timbul endapan, kemudian timbul daratan baru dan seterusnya itu bukan cuma berdampak untuk generasi yang akan datang, bukan berdampak untuk habitat yang lebih baik. Even makhluk yang sudah meninggal aja dapat impact yang kita kerjain. So ini adalah reason kenapa saya mau dan terus-menerus ingin ada di lindung hutan sehingga impact yang kita kerjain ini benar-benar bisa bermanfaat secara maksimal ke siapapun, even yang sudah nggak ada hari ini. Inilah yang jadi story kita malam hari ini. Ketika mangrove ini terjaga, ternyata itu kita bisa menjaga kehidupan. Bukan cuma tentang hewan, bukan tentang alam, tapi tentang manusia. Kemudian kita akan cerita manusia. Nah, manusia yang saya bawa pada malam ini adalah bukan ini keluarga Cemara, versi lama dan versi barunya, tapi bukan keluarga ini yang akan saya angkat, karena kita lagi ngomongin mangrove, kita akan cerita tentang keluarga mangrove. Kenapa ini judulnya keluarga mangrove? Nggak tahu sih, ini judul yang saya tiba-tiba terpikir aja udah. Kita akan ceritain ini dari beberapa angle, beberapa sisi, kemudian pakai tools juga biar ngebantuin ilustrasi ini lebih mudah lagi. Bukan sih teman-teman nggak pada bosen ya. Oke, kita akan geser karena ini di slide udah habis, kita akan geser ke platform yang lain. Jadi ceritanya, ini gambar bergerak aja ya, karena tak taruh slide bakal lebih panjang. Ini salah satu lokasinya yang jadi background cerita ini namanya, siapa ya, lupa namanya, ada mbak-mbak partner kami dari Jakarta, saya lupa namanya, dari Jakarta datang waktu itu ke daerah Demak, kemudian kita lakukan penanaman. Lihat, lokasinya ini yang bikin mbak ini ketika datang kayak, ini bener nggak sih, seru nggak sih? Tapi ketika pulang tak tanyain, mas kayaknya kita harus kesini lagi gitu. Makanya semoga sih teman-teman terinspirasi dari cerita ini gitu. Ini lokasinya, ada satu SD yang depannya masih basah-basah gini, biar ada kebayangan dulu sebelum kita ke sana. Kemudian ini, kalau ini di depannya, kalau dilihat dari lantainya ini kalau kita ada kegiatan penanaman pasti rame, banyakin orang, ini sebelum pandemi ya gambarnya. Kemudian kita pernah bikin kampanye namanya Melu Nandur Sayang Sayung. Melu Nandur itu ikut nanem, Sayang Sayung, Sayung itu nama daerah yang kita lagi omongkan ini. Kemudian ini foto saya pernah di sananya, jadi ini bukan cerita fiktif tapi cerita asli yang bakal kita ceritakan. Oke, kita akan masuk dulu ke Google-nya. Jadi ini ada di mana sih lokasi yang saya ceritakan? Jadi buat teman-teman bisa pakai Google Earth. Silakan teman-teman kalau pengajar atau siapapun sih yang tertarik ngulik daerah atau lokasi selain pakai Google Maps, kalian bisa pakai Google Earth Pro. Pro ini bukan artinya ini tuh ada versi bajakan atau versi yang nggak bayar. Semua kalau kalian download pasti Pro kok, nggak ada yang nggak Pro gitu. Jadi semuanya bisa pakai gitu, dan semua fiturnya ada beberapa fitur yang beda sih sama yang ada di Google Maps. Nanti bakal tak tunjukin. Kalau dari Semarang sini, kalau teman-teman pernah ke Semarang, ini ada, kalau di Kota Lama segala macam ada di sini. Lokasinya yang akan kita kunjungi itu ke arah timur, itu ada di perbatasan, setelah perbatasan Semarang, kalau ini perbatasan Semarang, ini ada di sekitar sini, ada di Demak tepatnya, di daerah Sayung, nanti kita akan ke pesisirnya. Itu kalau dari jalan raya, itu ada di daerah sini, teman-teman ini Google Street sih biasa, kalau di Google Maps juga ada, jadi itu bakal masuk di daerah ini, jadi itu bakal, kalau kita mundur sedikit lagi, itu bakal ada selamat datang Demak Kota Wali gitu di perbatasan. Jadi ini nggak jauh dari perbatasan, sebenarnya nggak ada 2 kilo lah dari perbatasan Kota Semarang. Kemudian kalau kita jalan lagi ke sana, ini masuk gangnya itu di sekitar ada Masjid Ijo Gede. Kemudian kita akan menyusuri sungai. Jadi ini ada tulisannya wisata Bahari Morosari, karena dulunya memang wisata gitu, tapi ini yang akan jadi cerita yang menarik semoga. Jadi ini ada Masjid Ijo Gede itu, jembatan. Sorry, semoga enggak lag-nya enggak lama. Jadi
kalau kita ke sini ini ada masjid hijau. Sorry. Ini masjid hijau, terus ini ada sungai. Kita akan menyusuri ini terus sampai mentok. Ya kurang lebih 4 hampir 5 kilo gitu ya. Ini ada rumah, kemudian di pinggir kanan kirinya kali. Nah, ini yang akan jadi cerita kita. Nah, kalau kita nyampe ke sini, ini ada mangrove-mangrove-nya udah mulai ada ya. Ini yang bakal jadi cerita kita. Dulunya ini tuh tempat wisata. Kita coba cek dulu deh, kayaknya masih bisa. Nih, kalau ini lurus terus di dari jalan raya itu, ini dulunya tempat wisata. Jadi ini pernah jaya lah. Ini pernah mengalami kejayaan lah, ada apa? Parkiran, ada tempat makan, ada perahu-perahunya segala macam gitu. Terus mulai ditinggalkan. Inilah yang akan jadi cerita kita. Oke, cukup ceritanya. Kalau kita mundur dikit aja di sini itu ada fenomena-fenomena yang terjadi di sini nih. Ya, teman-teman tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nih, lihat rumahnya yang kecil. Kemudian kalau kita maju dikit sini, jalan. Oke, ini kalau lihat di kiri kanan itu, nih rumah kecil-kecil nih, kita bakal sana dikit dah, yang rada sama. Fenomenanya dulu ya biar teman-teman tahu substansi cerita ini tuh kenapa sih jadi cerita gitu. Kalau itu lurus, di sini masih ada perkampungan, jadi kita ngadep utara biar lebih jelas. Nah, ini tadi dari jalan raya ya. Ini ada jalan. Kalau kita ke sini juga, ini masih bisa kayaknya dideskripsikan. Ada kantor kelurahan di sini, kantor desa. Ini parkiran biasanya ramai karena ada makam yang buat ziarah-ziarah gitu. Tapi kalau kita jalan sini, jalannya sekarang masih sama sih, masih tanah gini. Jadi kalau kita ke sana memang masih. Nih, ini ya, yang tersisa ini kalau sekarang kita lewat masih kayak gini. Dulu sini daerahnya tinggi gitu ya, tetapi karena terus-menerus air naik itu sampai kayak gini. Nah, inilah yang jadi cerita. SD tadi itu di mana? Ya, pertanyaannya itu kan, SD tadi itu di mana? Ini kalau jalan ini kita lurus terus, lurus terus, lurus terus. Jalannya masih tanah sih ini, lurus terus, lurus terus. Nah, sebelum ke SD, ini SD-nya. Ya, jadi ini SD-nya yang tadi, yang sempat tak lihatin di foto. Ini. Nih. Ya. Ini tuh ada di sini. Nah, kalau kita lurus ini dulu, sebelum sampai ke lokasi yang saya sebutkan, ini akan ada jalan, bisa dilewatin ojek, manusia bisa lewat juga, orang bisa lewat. Nah, di sini ada makam. Dan ini ada masjidnya juga, gitu. Ya, ini ada masjid, jadi ada makam orang terkenal di sana lah yang ramai banget kalau weekend. Tapi kemarin pandemi saya terakhir ke sana memang sepi karena masih ditutup, tapi benar-benar ramai kalau weekend, kayak jadi tempat tujuan ziarah religi lah. Gitu. Nah, yang akan jadi cerita kita adalah mulai dari si SD ini. Gini. Di ini SD, ya, ceritanya ada di mana, si keluarga mangrove itu tadi. Kalau kita telusuri ini ada jalan. Ini jalan lurus nih, set, tapi patah di sini. Lah, keluarga tadi itu ada di sini. Ini, rumahnya ada di sini nih. Ada satu rumah. Kok, kenapa? Ada satu rumah di sini. Padahal kalau di zoom ke atas, ini adalah mangrove semua kan. Maka kita bisa buka fitur namanya di view, di Google Earth Pro ya. Terus kita klik historical imagery. Kalau di historical imagery ini, kita bisa mundurin tahunnya. Jadi ini kan foto terakhir 2020 kan, jadi ini masih bisa kita mundurkan untuk melihat sebenarnya dulu seperti apa sih tempat ini gitu. Jadi kalau kita mundur paling jauh ini 2003, sebenarnya ini bukan laut semua sih, ini masih banyak kan tambak. Jadi tambak itu air yang masih payo sebenarnya, terus dikasih pelihara segala macam ikan, udang segala macam gitu ya. Dan ini kalau dilihat tadi, jalan tadi kalau masih ingat ini sekolah, belum gede amat, ini masih ada jalan nih. Ada jalan, ini jembatan, jalan gitu. Biar bias, biar kelihatan, lanjutin dulu set. Ini ya, ini sekarang jalannya udah putus gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini namanya Desa Senik.
atau dulu ngomongnya Rejo Sari, tapi terbenarnya namanya Desa Senik. Ada sekitar 200-an kakak yang ada di sini gitu. Terus tahun demi tahun, beberapa versi ngomong 2002, 2004, 2005, 2006 itu mulailah air laut itu terus naik gitu. Setelah air laut terus naik, kemudian orang-orang yang ada di sini itu akhirnya pindah. Akhirnya pindah. Di tahun ada berita kalau dicari di Google itu, di berita tahun 2009-2010 itu masih ada sekitar 40-an kakak gitu. Jadi kalau dilihat di tahun-tahun selanjutnya, rumah ini udah mulai berkurang, kemudian udah mulai ditanamin bakau atau mangrove. Kemudian kalau maju lagi, makin sepi. Kemudian kalau maju lagi, makin sepi lagi. Ini jadi udah mulai hijau yang di luarannya ini. Dari sebelumnya yang kayak gini masih sedikit. Dan ini masih banyak rumah ya, bakaunya masih jauh dari rumah. Tapi semakin lama itu, makin rumahnya makin habis. Kemudian bakaunya makin luas gitu. Nah, sampai hari ini yang jadi cerita kita malam hari ini sih buat teman-teman, ada satu keluarga yang bertahan. Mereka tinggal di rumah sini. Dulunya ada jembatan, mereka bisa akses. Ada listrik sih, sampai sekarang ada listrik sana. Tapi sekarang aksesnya itu hanya dengan perahu. Jadi kalau mau datang, mau pergi, ada mereka nggak bisa lagi. Ini karena ini foto udaranya, dari foto dari Google, kita akan telusuri mereka lebih dalam di foto daratnya ya. Jadi dari beberapa aktivitas kita hampir, nggak tahu ya, kita udah nanam di sana hampir tahu lebih dari 10.000 lah, lebih dari 5 kali kita ya, tiap kayak 2-3 bulan sekali kita ke sana sih, karena kita punya misi untuk membantu orang-orang dengan semangat seperti ini sih. Ini foto yang terakhir. Oke, kita ke foto yang darat. Oke, ini foto penanaman. Ini kalau dilihat, ini tuh foto di jembatannya. Jadi kalau kita lewat ke sana, ini tuh ada bekas jembatan di sini. Kalau kita mau mundur sebentar, nih, ini sebenarnya jembatan gitu. Terus berjalannya waktu, jembatannya putus. Lihat, tempat ini sekarang jadi spot mancing sih. Jadi orang naik perahu, kemudian berhenti sini, terus mancing di sini di tengah laut gini, karena masih ada bekas jembatannya gitu. Nah, ini fotonya bekas jembatannya orang mancing di sini gitu. Kemudian nih orang mancing bekas jembatannya tadi. Terus ini ada pal listriknya di tempat mancingnya. Ini pal listrik, jadi mereka masih ada listrik selama ini. Ini yang mancing tadi pakai perahu gitu. Nah, inilah rumah dari keluarga tadi. Keluarga ini saya biasanya nyebutnya keluarganya Mak Jah gitu. Mak Jah karena nama dari ibunya ini ya, ibu Mak Jah, namanya Pasijah, tapi terkenalnya Mak Jah. Kemudian ini kalau dilihat, ini tuh foto di salah satu spot tempat kita nanam biasanya. Itu ada yang ngomong, itu di sekitar sini ya. Jadi sini ada masjid yang masih ada, terus ada rumah, nanti akan ada fotonya. Jadi banyak bangunan yang sudah ditinggalkan, kemudian hancur, kemudian terabrasi ya. Kemudian masih ada beberapa bangunan yang masih ada. Ini salah satunya yang masjid. Ini masjid masih ada di tengah hutan tadi. Dan kita masih bisa nelusuri ini kok lewat naik perahu gitu untuk melewati ini, foto-foto ini. Ini kalau kegiatan penanaman masih ada rumahnya ini yang tersisa. Ini yang ada di sini nih, yang kelihatan nih. Terus ini enggak satu rumah yang masih. Dan kalau kita kesana, ini kalau penanaman di sana tuh lumayan tinggi, lumpur, semua lumpur-lumpur, ya orang pasti kotor lah kesana. Kalau makanya kemarin kita sempat 2-3 kali tuh ngajakin partner, terus partnernya satu kantor gitu jalan ke sini dan mereka pakai kaos putih, PR banget sih. Kenapa harus pakai kaos putih gitu. Kemudian ini ya, semuanya kotor. Le ini, Ibu Pasijah berpakai pakaian kuning ini. Jadi ini kalau ada teman-teman yang mau ikutan, relawan yang datang, ini namanya Bu Pasijah yang jadi tokoh sentralnya. Nanti bakal kita kenalin satu-satu. Ini kegiatannya kalau nanam ini pasti kotor gitulah. Ada tempat bilasnya juga ini, kadang jalan kalau jalannya horizontal gitu pasti vertikal pasti kakinya nancep ke bawah gitu. Makanya ujungnya jalannya ya ngesot kayak gini sih sebadan-badannya gitu. Nah, ini yang tadi Mbak yang dari Jakarta, yang jauh-jauh dari Jakarta terus sampai sini diajakin lumpur-lumpuran gitu, terus tak ajakin ke rumahnya yang jadi cerita sih. Ini juga Mbak yang dari Jakarta sempat tak ajakin dan ya kapok Mbak ya, akhirnya dia malah ngajakin satu kantor biar ngerasain hal yang sama gitu ceritanya. Ini satu
partner gitu sih. Dari Jakarta Ale ini relawan Demak warna penanaman pasti ya harus mandi gitu sih karena kotor banget ketika ini. Nah, ini cerita-cerita kalau saat penanaman ini masih lama ya, foto lama bukan foto terbaru. Oke, ini mangrove-nya hasil penanaman ini yang masih usianya di kurang dari 1 tahun yang kalau penanaman itu biasanya masih kayak gini ya, masih ada acirnya, acir itu batang bambu untuk penegaknya. Kemudian kalau sudah lumayan gede, kurang setahun udah mulai tinggi akarnya. Dan kalau udah lama lagi bisa lebih yang tinggi yang belakang ini, kemudian bisa ini yang sampai 4-5 tahun itu bisa segede ini gini. Jadi memang nggak ada yang kalau di foto dari Google Earth tadi yang hijau-hijau ini yang udah gede banget sih, yang udah di atas 4 meteran atau 4 tahunan lah dari penanaman gitu. Jadi ini yang beberapa kali yang kita nanam. Dan ini salah satu kegiatan kita yang nanam sama Brian gitu, pasti kita coba update, dirawat gitu sambil mantau, sambil nanam tanaman yang baru. Lah, kita sekarang ke rumahnya. Ini kenapa sih rahasia hutan mangrove? Kenapa sih mangrove penting? Ini sih tak pengen ceritain satu keluarga yang bertahan di sini. Ini rumahnya, kemudian ini tempat untuk parkir perahunya karena mereka nggak bisa kemana-mana tanpa perahu. Mereka harus naik perahu kalau mau kemana-mana. Ini kalau kondisinya lagi air tinggi bisa nyampe ke pintu gitu. Ini kalau dari kejauhan, dari sudut yang lain rumahnya yang satu bertahan. Ini kalau nyampe sana, ini tuh rumah yang ada di sini ya. Nih. Terus ini kalau kemana-mana harus bawa perahu. Jadi anaknya yang terkecil itu udah bisa naik perahu karena ya nggak bisa kemana-mana sih. Iya, ini kita masuk ke tokoh-tokohnya satu persatu. Ini namanya Bu Pasijah, Mak Jah kita manggilnya. Salah seorang yang tokoh yang ini kalau dari sudut-sudut yang lain ya, rumahnya kadang banjir dan perahu ini kalau lebih dangkal kayak gini gitu, kalau air lagi nggak naik gitu. Terus ini keluarga lengkapnya, ini masih kurang satu sih anak perempuannya, jadi ini suaminya. Kemudian ini anak pertama, anak kedua, ini anak keempatnya, kurang anak satu cewek yang masih SMA, Wadriyah namanya. Ini rumah apa kondisi waktu kemarin, bulan lalu, ketika kita mau berkunjung ke sana tuh nggak bisa, ketika kita mau penanaman nggak bisa karena air lagi naik banget. Ini sudut depan rumahnya, kalau ini adalah sudut belakangnya, sekarang jadi depan sebenarnya karena ini ngadep ke hutan, di sini ngadep ke hutan, jadi benar-benar yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kondisi yang terakhir itu ini anak terakhirnya tuh sedadanya, nah, yang keempat, yang jadi emang lagi tinggi banget air laut gitu. Ini di sampingnya, rumah yang sampingnya, ini udah yang dapur sih sebenarnya, ini udah semuanya banjir sih ini kemarin, jadian kemarin. Kalau di dalam rumahnya juga kacau sih. Ini namanya Bu Pasijah, tiap hari kegiatannya ya bagi nelayan, nyari ikan, kemudian memang utamanya beliau melakukan penanaman mangrove. Jadi sebagian besar yang ditanam di sini, hijau-hijau sini itu berkat beliau yang nanam sejak tahun 2006-2009an gitu. Beliau udah mulai nanam ini yang awalnya tadi kayak gini, mulai masih sedikit banget di 2009an, udah mulai banyak di 2019an gitu sih. Beliau salah satu orang yang menggerakkan, yang melakukan pembibitan, ditanam, dirawat, nanam lagi, dan seterusnya. Dan beliau juga satu-satunya keluarga yang masih bertahan di area ini. Kemudian ini foto dalam rumahnya, jadi kalau masuk rumahnya ini, ada setinggian ini anak yang tadi yang nggak ada di foto utamanya, namanya Kotria, masih SMA, nanti tak ceritain. Ini namanya Bu Pasijah. Ini kalau kita penanaman beliau pasti pakai topi, pakai caping yang main gede. Kemudian untuk beliau tugasnya nyiapin mangrove-mangrove-nya biar anak-anak muda, relawan yang nanam. Tapi beliau biasanya datang bisa lebih awal banget untuk nyiapin semua kalau kita ada acara di sana gitu. Dan ini yang di belakangnya tuh hasil atau jerih payah beliau sih. Dan ini kalau penanaman beliau bawa kapal apa perahu yang kecil lagi nih buat angkut bibitnya gitu, buat rame-rame gitu. Ini kalau foto ini selalu saya ingat tentang kalau dulu masih ingat ada salah satu stasiun TV itu yang orang tua yang yang ada jualan pisang di ini lebih ngeri sih karena ini mangrove lumpur segala macam dan beliau satu-satunya di sini. Dan ini foto beliau saat penanaman rame-rame di belakang ini sama anak-anak relawan. Nah, ini foto orang selanjutnya pakai topeng, siapakah dia? Ini adalah suaminya beliau. Setiap hari beliau itu kerjanya, ini anak keduanya. Beliau kerjanya itu ojek perahu. Jadi karena dulunya sini ada wisata religi, wisata religinya itu bisa naik perahu dari KASD ini, bisa ke makam atau muter, atau bisa susur
sungai di tengah mangrove sini. Nah, beliau kerjanya memang punya perahu untuk ngangkut orang-orang gitu. Bayarnya sekitar 10.000 satu orang atau 80.000 per kapal gitu sih. Kalau lagi rame Sabtu Minggu ojek itu rame banget sih, termasuk ojek motor sama ojek perahu. Tapi kalau lagi sepi, apalagi kemarin pandemi, memang benar-benar nggak ada orang yang ziarah yang datang. Kemudian ini kegiatannya beliau juga bantuin kalau penanamannya massal rame pasti datang juga. Kemudian ini tokoh selanjutnya, ini yang kita kerjasama karena kita platformnya digital, kita butuh apa-apa via WhatsApp, via aplikasi platform gitu. Makanya yang bertanggung jawab sama kitanya itu adalah anak pertamanya, namanya Mas Ikhwan. Mas Ikhwan inilah yang bakal ngupdate informasi, yang ada jadwal segala macam, kita hubungannya sama beliau. Sekarang udah menikah, udah punya anak dua gitu. Ya, beliau kalau ada tamu dari luar yang bagian menjelaskan, yang bagian presentasi caranya nanam adalah beliau gitu. Jadi maksudnya biasanya di lokasi beliau yang mengenalkan pentingnya mangrove. Ya, kurang lebihnya yang saya sebarkan ke teman-teman tadi, cara nanamnya adalah ditanam kemudian dikuatkan dengan ajir, ditalinya dengan angka 8, itulah yang ngajarin ya Mas Ikhwan ini. Kemudian ini kalau ada event beliau yang siap-siap segala macam sih bantuin kita gitu. Lagi terakhir waktu kita penanaman karena rumahnya banjir tadi nggak bisa dikunjungi, akhirnya kita malah dijamunya di perahu. Jadi ini kalau kita makan di luar nih semua rajungan-rajungan ini mungkin mahal banget sih, tapi ya kita bisa hasil panennya beliau sih karena mereka juga punya tambak-tambak. Itu anak yang pertama. Nah, ini anak yang kedua namanya Mas Ron, Roni Hoiron. Biasanya dipanggil Mas Roni. Ini rumah yang depan, kalau pintu masuk dari banjir yang tadi itu, kalau dilihat tuh airnya banjir sini, terus mereka ada tempat tidur di atas. Kemudian ini ada meja-meja belajarnya untuk anak yang ketiganya, ini Mas Roni, biasanya juga nelayan, bantuin kalau penanaman juga gitu. Dan kalau apa-apa beliau yang bagian apa ya, bawa ngelangsiri segala Mas. Ini anak yang pertama tadi. Terus kalau ada kerang, beliau juga kerjaannya nyari kerang, nyari ikan gitu, karena sehari-harinya di laut juga. Nah, ini anak yang ketiga, anak yang keempat, sorry. Namanya Adit. Masih SMP. Kemudian nggak minta motor karena nggak ada gunanya punya motor, tapi mintanya perahu karena bisanya cuma naik perahu gitu. Jadi masih kecil udah bantu naikin perahu gitu. Nah, salah satu cerita dari kami sama si Adit ini, kita pernah ulang tahun satu kantor tuh, kantornya Lindung Hutan, kita ke sana karena konsepnya tuh pengen jika aku menjadi gitu, jika aku menjadi kayak yuk seharian merasakan kehidupannya makjah di lautan, nyari kerang segala macam gitu. Sampailah pada saat ini dalam rumahnya ya, jadi kita rame-rame satu kantor bersepuluh kalau nggak salah. Ini satu suit yang lain, ini yang tadi di depan, yang anak ketiganya tadi, yang tempat tidur di atas, kemudian kita bisa ngumpul di sini, ya salah satu ini keramaian, jadi dijamu macam-macam lah sebenarnya. Kita nyari kerang sebelum datang hujan, badai, banjir, dan kita ada di tengah lautan. Kemudian setelah di tengah lautan, petir menyambar-nyambar, akhirnya kita putuskan untuk tidak lanjutkan kegiatan ini karena kita bawa kamera segala macam. Akhirnya kita balik ke perahu, dan ketika di perahu ternyata perahunya macet di tengah hujan, di tengah lautan. Dan kemudian si Adit tadi, Adit yang anak keempat ini, tiba-tiba untuk mengeringkan mesin dia nyalakan apa, dia siram dengan bensin tempatnya biar bisa dinyalain lagi, dan ketika dinyalakan timbullah ledakan, dan si Adit ini melompat kayak di film-film ada ledakan, dia melompat dengan background api di belakangnya. Jadi itu drama yang paling apa ya, kayak di film tapi nyata, dan benar-benar ketika itu kerasa banget apa ya, kita ini sudah selamat ya, akhirnya kita ya, apa seadanya ini karena nggak begitu dalam, masih dangkal, masih di bawah dada lah. Ternyata jalan beberapa jalan yang cewek-cewek naik perahu sih. Ini salah satu pengalaman ulang tahun kantor yang nggak tahu ya, satu kantor ditaruhkan di tengah lautan. Ini di rumahnya dalamnya waktu itu. Karena anak ketiganya namanya Kodriah ini suka baca banget. Akhirnya ya karena kita ke sana kita bawain buku-buku biar dia bisa baca. Karena di kamarnya tuh banyak tulisan-tulisan, banyak jadwal gitu. Dan untuk teman-teman ketahui si Kodriah ini SMA gitu. Tapi SMA-nya tuh nggak dekat, jadi kalau tak bisa tak ceritain, setiap pagi, jam 5 pagi itu si Kodriah itu naik, dianterin sama majahnya, naik perahu dari sini, set rumahnya itu, sampai ke SD,
dari SD naik sepeda ontel ke jalan raya tadi yang masih jelek itu, kemudian balik ke jalan raya, terus sampai ke jalan besar, baru setelah jalan besar itu naik bus angkutan gitu ya. Kemudian si Mak Jah tadi nanti balik lagi sini jam 5 sore, jemput lagi naik ontel, terus set, naik tahu baru sampai sini, nyampe rumah maghrib tiap hari. Jadi tiap hari itu perjuangannya untuk apa ya, berpikiran yang lain gitu, masih apa pengen banget, dan tak waktu tanya meh jadi apa kamu kok nanti kalau besar, salah satu keinginannya pengen jadi penulis, makanya yaudahlah ini tak bawain buku, silahkan dibaca gitu, semoga menginspirasi gitu sih. Kemudian juga waktu itu kita punya kesempatan, kita pengen apa kasih beasiswa di sekolah satu tahunnya dua anak ini kita biayain gitu sih, biar membantu meringankan beban mak. Terus ketika, kenapa sih slide ini yang saya bawakan ke teman-teman? Ini satu keluarga, mungkin pertanyaan kita yang paling mendalam adalah kenapa sih mereka mau bertahan gitu. Salah satu alasan yang sering mereka ungkapkan adalah yang mereka merasa punya tanggung jawab terhadap kelangsungan si hutan ini. Jadi kalau mereka tinggalkan, takutnya malah apa yang ada sekarang itu malah tambah rusak, tambah nggak terawat gitu. Jadi mereka memilih untuk bertahan, bahkan dengan kondisi yang sesulit apapun gitu. Terus setelah itu, saya pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih dampak yang sudah dirasakan ketika punya mangrove menanam bertahun-tahun, sudah sebesar ini, sudah menjadi kawasan yang sangat hijau, apa sih yang bisa dirasakan? Jawaban mereka benar-benar kerasa, mas, soalnya satu lokasi, kalau melihat bentangannya di sini ya, kalau dari peta sini, dari orang-orang yang ini, yang tanpa ada mangrove-nya sama sekali ini, ketika ada angin yang besar, ketika ada segala macam angin atau ombak yang tinggi, ini tuh di keluarga sini benar-benar bisa aman karena udah tertahan banyak banget pohon mangrove yang ada di sini gitu. Makanya secara fungsi ekologis, fungsi sosial ini benar-benar bantuin dari yang ada sekarang gitu. Jadi mereka benar-benar merasa bahwa ketika mereka membangun mangrove ini benar-benar bisa kejaga, bisa lebih baik gitu sih. Ini yang jadi catatan besar sih bagi kami ketika mangrove yang kita bawa ini ternyata bisa melindungi satu keluarga dengan rumahnya gitu. Mungkin kalau ini nggak ada, mungkin angin segala macam bisa menerjang rumah mereka lebih cepat lagi sih. Ini mungkin air dari dalam, air dari bawah itu bisa naik gitu. Tetapi angin segala macam yang dari samping, dari arah lautan utara ini bisa ketahan banget sama mangrove yang udah mereka tanam selama bertahun-tahun. Itulah yang menjadi spirit bagi kita sehingga bisa kenal dengan mereka, bisa berbagi inspirasi tentang ini ke banyak orang, bahwa tentang orang yang memilih untuk tahan dalam kondisi yang seperti ini karena merasa punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena kami sebagai platform yang ingin menghubungkan ini kayak mereka sebenarnya punya pembibitan, punya bibit, punya tenaga, dan mereka komitmen terhadap hal seperti ini. Orang-orang seperti ini yang kami cari, bukan cuma orang yang cari siapa yang salah, siapa yang bisa melakukan apa, tapi benar-benar yang bisa melakukan apa yang layak untuk kita support, kita dukung, kita bantu publikasinya sehingga hal ini bisa diketahui oleh banyak orang dan kita bisa partisipasi terhadap kebaikan yang lebih besar. Itu sih kayaknya karena ini jadi story terakhir saya di slide keluarga ini. Untuk sebagai penutupnya, saya selalu percaya gini sih, kebanyakan orang merasa bahwa dirinya itu nggak punya peran, dirinya itu nggak bisa ngapa-ngapain, dirinya itu nggak bisa berbuat banyak karena masih sekolah, masih kecil, bukan siapa-siapa gitu. Tapi selalu ingatlah, kalau benar, karena 2-3 orang yang makan sembarangan kelelawar di Wuhan, itu menyebabkan pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi jangan kira itu kita kecil, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bayangkan orang yang cuma salah makan, dengan makan sembarangan aja, bikin pandemi yang kemana-mana. Itu sih yang jadi biaran bahwa kita semua punya peran, dan bukan saatnya lagi kita menyalahkan siapapun, tapi saatnya kita ambil bagian, kita terlibat untuk berbuat yang lebih baik. Seperti jargonya Lindungi Hutan, bersama menghijaukan Indonesia. Demikian Mas Wadi dan Mbak Rita dari saya, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Oke, mantap banget Mas. Terima kasih ceritanya, inspirasinya ternyata. Wow, ada ya orang yang mau bertahan di tengah apa ya, di tengah kondisi seperti itu gitu. Ya, itu dapat air bersihnya dari mana Mas itu?
Kata mereka sih ya, di depan masih ada sumur dulunya, kayak sumur apa sih namanya, yang dalam yang masih dipompa itu masih bisa banget gitu. Jadi ada bekas rumah yang ada sumurnya, sumurnya yang dalam banget ya, bukan yang sumur kecil gitu, itu masih dapat air walaupun ya rasanya airnya aneh sih. Air payau. Pernah cobain masnya pas lagi ke sana? Aduh, Mbak Rita harus ke sana, dan yang jadi PR ketika saya ngajakin orang Jakarta ke sana itu adalah toilet. Karena ketika nanya toilet itu kayak pertanyaan yang enggak usah ditanyakan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu kayak berharap apa di tengah lautan gitu. Kita mau enggak ada lubang, enggak ada apa kan kalau di tengah laut kan. Jadi langsung ke laut gitu. Aduh ya gitulah. Pokoknya saya aja kalau di sana, pokoknya saya mengondisikan diri saya sendiri, jangan sampai saya pingin pipis, jangan sampai pingin pup, karena ya beratlah, mending gak usah. Oh, jadi kalau yang nanem-nanem itu pulang, langsung pulang hari gitu ya Mas, yang gak nginep ya, di sana? Langsung ke SD-nya tadi, dan di sana udah banyak tempat pembilasan sih, banyak toilet anain bersih, jadi gak bisa di situnya. Yo, kalau orang-orang biasa, petualang mah biasa ya, tapi kalau bagi saya kurang familiar dengan hal seperti itu. Oke, seru banget. Oke, yuk sekarang kita mulai jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke, yang pertama dari ini siapa? Ibu Yuriko. Nah, ini tentang mangrove. Ini apakah hutan mangrove ini tempat bersemayam, habitatnya buaya dan ular? Mitos atau fakta itu Mas Ben? Apakah banyak kerang yang bisa didapatkan dari hutan mangrove ini? Yang jelas karena mangrove itu akarnya itu kan dalam ya, maksudnya banyak banyak jenisnya, ada yang nongol di atas, ada yang berlutut, ada yang nongol ke atas, dan itu memang jadi ekosistem yang menarik sih bagi hewan-hewan kecil, terutama bayi-bayi atau yang baru dilahirkan gitu-gitu ya. Jadi memang salah satu tempat untuk naungan agar mereka bisa bertahan hidup juga. Kalau pertanyaan tentang buaya dan ular, saya belum pernah melihat secara nyata. Tapi tim saya pernah melihat biawak, pernah melihat berenang bersama mereka gitu. Tapi saya sendiri belum pernah lihat secara visual. Tapi kalau ngelihat ikan, segala macam kerang, kemudian tadi ya ikan glodok yang kalau kalian pernah dengar Einstein ngomong jangan anggap semua orang itu pinter. Tapi jangan salahkan, jangan sebut bodoh kalau ikan tuh tesnya memanjat pohon. Itu salah, teman-teman. Googling namanya. Nyata ada ikan glodok. Yang bisa manjat pohon. Ada ikan yang manjat pohon, itu ada kakinya. Itu. Jadi lihat, namanya ikan glodok deh. Itu ada. Kemudian bango, banyak banget. Bango itu salah satu tempat favoritnya ada di situ juga. Kalau ular, macam belum pernah lihat secara langsung, tapi ya memang rawan sih. Dan orang kan nggak bisa masuk ke lokasi hutan mangrove-nya, ya maksudnya benar-benar di bawahnya, karena ya lumpur dan banyak akarnya ya, palingan kita bisa nyusur di tengah sungainya kan, itu yang paling bisa gitu sih. Oh iya Mas, terus yang tadi diceritain Mas Ben kan tadi katanya sempat di wilayah situ juga tempat jadi tempat pariwisata gitu, terus itu kok ditinggalkan, kenapa Mas? Tadi ya, itu isunya ini boleh jadi lokasinya itu ada di tengah atau di bagian, kalau tadi saya ngeliatin bagian masjidnya ada di rada utaranya lagi. Saya pernah ke sana 2012 apa ya, sebelum join ke Lindung Hutan, pernah foto-foto di sana, pernah rame, jadi suatu lokasi yang viral lah waktu itu. Tapi yang jadi masalah adalah di sana itu ketika bangun itu kayak iri-irian tuh. Jadi ketika bangun satu pihak saja yang terlibat, cuma satu pihak saja gitu. Tetapi ketika ramai semua orang pengen ojeknya, pengen ininya. Akhirnya kan semua orang ketika yang waktu dulu waktu diajakin bikin bareng nggak ada yang tertarik, ketika udah mulai ramai semua pengen terlibat gitu. Itulah yang jadi masalahnya. Makanya pun ketika saya nanya ke Mas Ivan sebagai putra terbesarnya, beliau sendiri pengen punya cita-cita di belakang rumahnya yang tadi tuh mau bikin tadi ya jalan-jalan bambu, jembatan bambu, orang bisa makan kerang, bisa segala macam di sana dan dikelola sendiri, karena itu lebih sustain ternyata ketimbang harus kayak ngelibatin banyak orang, sementara orang lain ketika mau bangun aja semua nggak mau, ketika udah beres semua pengen terlibat kan, selalu gitu ya. Jadi case-case tentang apa ya, tempat wisata atas sosial pasti ujungnya gitu sih, mungkin jadi PR sih, mungkin karena pengelolaannya kurang
ya gitulah, kalau rugi ada yang mau, untung semua pengen. Tapi ini berarti belum ada kayak tiketing dan segala macamnya gitu ya. Jadi lebih ke konservasi hitungannya. Iya, konservasi sih dulu sih, kayak ya tiap nyebrang perahu bayar, kemudian ke lokasi ya bayar gitu sih. Paling nah, itu uangnya kemana Mas Ben? Uangnya masuknya untuk tiketing dan segala macam. Mungkin. Kayaknya kelompok sih. Maksudnya kayak ada jadi kayak sekarang keluarga itu. Kalau di sekarang enggak ada. Jadi sekarang kayak lebih kayak Mas Ihwan tadi punya perahu di sana tuh, ada perahu, tapi kan lokasinya yang buat parkir itu buat parkiran wisata kan. Jadi ketika kita nih teman-teman ada nanam, tetap aja ditarik sama mereka. Sebenarnya kan pakai perahunya Mas Ihwan sendiri apa sendiri ya. Biasalah kayak sesuatu yang ketika ada rame semua orang pengen terlibat lah, jadi tukang parkir lah apa gitu. Selalu gitu. Wow. Iya, ternyata kompleks. Sisi manusia ini pertanyaan. Masalahnya ya enggak sesimpel yang kita bayangkan gitu kalau cuma dari orang luar aja gitu. Iya, Oh, akhirnya bisa dipahami juga kenapa keluarganya Mak Jah itu tetap bertahan di situ gitu ya. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong soal mangrove itu kan di pantai gitu kan, ada yang pantai istilahnya kalau jadikan tempat wisata itu ada pantai yang berpasir ya, terus ada wilayah mangrove itu adakah karakter khusus wilayah mana aja yang seharusnya jadi hutan mangrove, terus wilayah mana aja yang seharusnya bisa dibuka, bisa dijadikan tempat wisata gitu, ada karakternya Mas? Kalau untuk wisata mangrove itu ujungnya jadi edu wisata ya, jatuhnya ya edu wisata, orang bisa ngasih pembelajaran di sana, baik dengan ya ujungnya bikin trekking ya, karena mangrove itu kan berlumpur, orang nggak bisa turun ke bawah, ujungnya dibikin jembatan trekking gitu. Kalau ngelihat di Surabaya lah, di daerah Rembang, di daerah Brebes segala macam, pasti ujungnya trekking dan ujungnya foto sih, jualannya foto. Kemudian mungkin kayak edukasi, kalian boleh bayar sekian untuk melakukan penanaman berapa gitu, kayak tiketingnya, penanaman bibit mangrove dan seterusnya gitu sih. Dan nggak semua kondisi, kalau berpasir malah nggak bisa ditanam mangrove, karena mangrove basicnya kan air payau dan daerah yang berlumpur ya, jadi nggak hidup di pasir. Pasir malah biasanya kita nanamnya cemara gitu, salah satu kembangnya kita gitu. Dan memang ya itu salah satu jalan pintasnya sih untuk bikin ini sustain ya, salah satu bikin hidup wisata, walaupun ya modal di awalnya mayan berat. Setelah dimodelin kan ada masalah baru lagi kan gitu. Jadi memang PR-nya gede banget sih tentang bikin apa ya, lokasi atau kawasan mangrove bisa sustain gitu. Oh, berarti tempat-tempat yang pinggir laut tapi tempatnya berlumpur, tanah langsung tanah gitu lebih cocok. Biasanya bertemu dengan muara sungai gitu sih Mas. Jadi bukan yang langsung pantai air laut ketemu daratan, tapi yang ada aliran sungainya sehingga ada airnya itu nggak cuma air laut, tapi ada air dari air lawannya asin, air yang dari daratan. Tawar. Oke. Ada lagi pertanyaan Mas Arfi? Ini ada pertanyaan yang ke blacklist ya, apa strategi yang dilakukan pemerintah? Nggak tahu, udah pemerintah mah udah bener dah. Iya. Oke. Ini. Scroll dulu. Ada yang nanya ini Mas Ardi nih dari Mbak Pepita, soal rumahnya Mak Jah. Mas Ben, itu bisa diceritain nggak fondasinya seperti apa, kok dia bisa bertahan lama, terus kalau yang tadi kan toilet udah pernah dibahas, itu sebenarnya masih ada nggak bentuk toiletnya gitu, atau ya udah lepas aja atau gimana gitu, boleh diceritain lebih detail nggak? Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran nih soal gitu. Kalau rumahnya itu udah dipinggirkan beberapa kali, jadi buat teman-teman ngasih tahu ya, orang-orang di pesisir kayak gini, ini bukan cuma catch-nya aja, catch yang tadi yang awal ya, aku cerita tentang makam yang lebih tinggi air lautnya, itu aku selalu bercengkrama gini, tahu nggak kasus selanjutnya setelah makam yang tadi lebih air laut lebih tinggi yang terjadi kira-kira apa Mas Ardi? Kalau air laut terus naik, sedangkan makam itu udah di bawah air laut, yang terjadi ya Pak? Ke bawah. Apa Mbak? Iya enggak. Terbawa enggak sih? Pocongnya ngambang. Serem.
Itu beneran. Mungkin kalian ketawa ya, tapi secara logika dan matematika serem, serius, gitu. Itu beneran. Ya, saya nggak pernah lihat sih. Tapi oh, gitu. Kalau okay. Saya nanya ke orang-orang di sana, pertanyaan kan kalau orang itu dulu diwafatinnya, dikuburinnya, itu pas ya, mesti nggak itu. Karena masih daratan. Tapi aku pernah lihat nisan 2017, yang udah kondisinya seperti itu foto tak ambil 2017. 2017 tuh ada yang masih dimakamin. Terus tak tanya kenapa sih mau dimakamin di sini, jawaban mereka ya. Ya kalau kita mau makamin di luar itu biayanya minimal 6 juta mas, di sini mah gratis, itu cuma benar, 6 benar. Juta kayak gitu. Dan tahu nggak pemakaman di sana tuh kan sulit ya, kalau kita gali air kan isinya, tapi mereka tuh ngakuin itu, tapi karena nggak punya apa-apa, dengan yang orang yang lebih kaya, makam orang tuanya itu banyak yang dipindah, walaupun setelah dipindah ya udah bayar juga gitu, jadi kayak gitu. Iya, jadi, betul, balik, betul. Balik ke pertanyaannya Mbak Pepita, kayaknya aku pernah ketemu Mbak Pepita di Jakarta ya, halo Mbak Pepita. Pertanyaannya pondasinya gimana ya? Jadi rumah-rumah orang yang di pesisir itu selalu gini. Mereka punya idiom gini. Mereka punya rumah, punya tanah, tapi rasanya ngontrak. Karena setiap tahun harus ninggikan rumah. Saya pernah ngobrol sama satu orang. Orang di sana itu tiap 10 tahun sekali itu ganti rumah. Karena rumah pertamanya udah hilang. Jadi rumah pertamanya udah paling udah ditimbun tanah. Jadi mereka harus naik lagi. Pun di Majah seperti itu. Rumah beliau itu kayak kenapa rumah-rumah di sebelahnya pada hilang, salah satunya kan nggak tiba-tiba hancur kan, yo dihancurin sama mereka, batanya segala macam dibuat nguruk atau buat nimbun biar rumahnya aja tetap ada di atas. Dan kayak penimbunan itu bisa kayak setahun, dua, tiga tahun sekali gitu untuk kesana gitu. Pertanyaan kalau gimana bisa bertahan, itu memang kebanyakan susunannya memang sekarang udah pakai bambu segala macam sih. Jadi baunya memang masih pondasi, masih biasa, masih pada awalnya gitu. Tapi kiri kanan segala macam mereka kayak harus beli invest bambu tuh gede banget karena yo untuk bertahan. Di sana kalau pernah nonton Waterworld ya, film yang nggak punya pernah lihat tanah ya, aku ngerasain di sana kayak bener. Tapi di sana fun fact-nya itu ada ayam, ada kucing. Aneh. Kenapa ada ayam, ada kucing di sana? Jadi kayak kata mereka ada ayam sejodoh, ada kucing sejodoh di sana. Tahu bisa pergi atau enggak di sana. Oke. Gitu. Ya. Lagi nyariin toiletnya ya sebentar. Semoga ketemu fotonya. Kayaknya pernah. Oh, ada contoh toilet-toilet. Ada enggak, Cuk? Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Apalagi nih Mas Ardi? Oke. Nih, biar ada bayangan ya. Kalian orang-orang Jakarta, orang-orang kota harus bersyukur. Nih ya, share screen ya. Ini Majah lagi menjemur. Udah masuk ya. Majah lagi menjemur ikan-ikannya nih. Nah, ini harusnya di lingkaran merah nih. Inilah toilet mereka nih, lingkaran merah nih. Zoom. Jadi pakai jembatan bambu gitu ya Mas ya? Jembatan bambu terus cuma ditemuin seperti ini sih. Saya nggak tahu saya apakah bisa keluar. Dan lihat bawahnya dong. Tadi kayak ada ini. Sanitasi lah masalah umat inilah. Udah. Cukup. Pada makan nggak jadi makan nanti. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih setia di Indonesia itu malam hari ini. Terima kasih Mas Ben buat inspirasi dan ceritanya tentang hutan mangrove di daerah Semarang ya Mas ini Mas. Di Semarang dan Demak tadi Mas, jadi Demak. Wilayah Semarang dan Demak. Terima kasih cerita yang dibawakan. Kita jadi punya pengalaman baru bahwa membangun sesuatu dalam konteks ini melestarikan lingkungan bahkan juga membangun tempat wisata itu yang dialami kompleksitasnya juga nggak sesederhana yang kita bayangkan. Oh tempat ini bagus kita jadikan tempat wisata yuk. Ternyata nggak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Banyak banget yang harus kita kerjakan, gimana cara merukunkan orang, gimana supaya caranya supaya orang-orang itu bisa bergerak bersama gitu.
Dan itu memang emang nggak mudah ya, nggak mudah, nggak bisa cepat dan nggak bisa instan gitu, nggak bisa harus sekarang langsung jadi ya. Terima kasih Mas Ben inspirasi yang diberikan ya. Semoga cerita tentang keluarga mangrove, keluarga Makjah ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin juga punya perjuangan yang sama, perjuangan yang mungkin kurang lebih ya bisa berbeda sih, tapi dengan kesulitan masing-masing. Yuk kita tetap optimis karena Makjah bisa, teman-teman juga tetap bisa. Oke, untuk besok sesi pagi Indonesia ID Webinar, kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan komik interaktif menggunakan book creator bersama Kak Riyadul Maisah, guru bahasa Indonesia SMP Arafi Derajat. Lalu sore harinya kita akan belajar bersama dengan Kok Bisa, teknik film dan syuting profesional bersama Kak Enrico. Jadi teman-teman besok jangan lewatkan ya dua sesi yang sangat menarik ini, sangat sayang kalau dilewatkan. Oke, lalu jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu bisa juga mendapat sertifikat partisipasi untuk 30 jam webinar. Persyaratannya mengisi daftar hadir minimal 30 sesi yang akan dibuka selama 12 jam setelah live webinar. Nah, silakan di scan barcode di sini atau masuk ke bit.ly/absenwebinarsore. Nanti sertifikat akan dikirimkan setelah Bapak Ibu berhasil menonton webinar dan mengisi daftar hadir dengan akurat dan benar minimal 30 sesi mulai dari 13 Juli sampai 7 Agustus 2020. Nah, lalu jangan lupa Bapak Ibu guru join di grup Facebook kami di bit.ly/masa depan strategi masa depan baru untuk sharing bareng, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang gimana sih cara mengajar, cara belajar kita, tips triknya gitu. Nah, silakan berbagi di sini. Modul yang sudah lewat, yang sudah di kemarin-kemarin, di hari-hari kemarin, bisa teman-teman temukan di kanal YouTube Brave Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, share, subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Tidak lupa kegiatan ini dapat terselenggara dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar G Suite, nah, untuk sekolahnya jangan lupa grup, silakan join di grup Facebook kami di bit.ly/IndonesiaEduWebinarsGroup. Nah, nanti di situ ada teman-teman, kita bisa keroyokan nih, biasanya kita saling keroyokan, saling bantu. Misalnya ada kesulitan apa bisa teman-teman share di sini. Oke, demikian teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih Mas Ben, terima kasih inspirasi dan ceritanya. Terima kasih Kak Rita. Thank you. Terima kasih teman-teman, kami undur diri. Selamat malam. Bye.